aku pasti mendapatkanmu, Nina. Walau di ujung dunia sekalipun. Dokter Lukman ada? Ada, sedang menguruskan pasien. Aku sudah mendatangi Bang Padan untuk memberitahu keadaanmu. Tapi dia tidak ada. Kata perempuan itu, dia pergi mencarimu. Apa? Perempuan? Reta? Iya. Sepertinya suami mempercayakan warungnya sama dia. Dengar, Min. Kau tidak usah kembali ke kampung kita. Bang Padan kira kau yang membakar rumahnya. Dia mencarimu dan ingin membunuhmu, Min. Apa? Membunuh? Iya. Wajar, tidak apa-apa. Nanti kalau usia kandunganmu sudah 4 bulan, itu akan berhenti. Sekarang yang penting, kau harus menjaga kesehatan dan juga bayimu. Aku tidak akan memberitahu siapa-siapa kalau kau ada di sini. Kau aman di sini, Nina. Terima kasih, Rudang. Kau adalah sahabat yang paling baik. Tapi aku tidak mengerti. Kenapa Bang Padan sekejam itu menuduh aku? Mungkin perempuan itu yang mempengaruhinya. Aku pulang dulu ya, Nin. Ini ada mangga muda untuk kau. Nanti aku akan sering-sering datang kunjungimu ya.
Bang Joni, abang sudah terlalu banyak minum, bang. Aku tidak peduli. Tambah lagi. Abang harus bayar dulu. Sudah 7 botol abang habiskan. Bukan yang kemarin-kemarin saja belum abang lunasi. Kurang ajar kamu. Kau kira aku tak sanggup membayar minuman ini? Hah? Dengar baik-baik. Jangankan minuman. Tempat ini bisa aku beli. Kau pun itu bisa aku beli. Kalau proyek aku gol, berapa gaji kau satu bulan? Berapa? Huh? Aku bisa bayar 5 kali lipat. Tambah minuman lagi. Tambah. Lunasi dulu bang abang, baru aku beri. Ngajar kamu, aku bunuh kau. Joni, tolong, apa? Jangan anda bikin ribut lagi di sini. Siapa yang bikin huru hara di sini? Hah? Siapa? Mulut kau ini jangan sembarangan bicara. Aku datang ke tempat ini buat senang-senang, buat happy. Kalau tempat ini sudah aku beli, kau kuangkat menjadi manajer. Ya. Dasar pemabuk. Jualanmu tak laku lagi sih. Aduh, bosan saya. Apaan ini? Berani-beraninya kau terhadap calon bos kau. Turunkan saya. Lepaskan aku. Kalian telah melanggar hak asasi manusia sebagai tamu terhormat. Lepaskan aku. Aduh, lepaskan. Kalian akan putus. Aku akan panggil pengacara. Kalau kau tak bayar utangmu, bikin mampus kau. Bang. Bang. Nanti kalau proyek aku sudah gol. Kau mau kaya? Benar. Kalau betul dia menyimpan perempuan itu, kita usir dari kampung ini. Ya, kampung kita ini jadi kotor karena ulah mereka. Sama adiknya. 3.000 semuanya. Biasanya cuma 500 sama Bang Padan. Sekarang yang berjualan saya, bukan Bang Padan. Cepat bayar. Kalau segitu harganya, enggak usah lah. Hei, kau sudah beli itu, enggak bisa dikembalikan. Hei, mau apa kau kemari? Pergilah. Adikmu sudah tak punya uang. Hebat. Kau ini macam nyonya warung saja sekarang ini. Jangan takut. Aku datang kemari bukan mau minta uang. Aku sekarang sudah banyak uang. Dapat uang dari mana kau? Merampok? Iya. Aku merampok orang-orang yang suka minum dan perempuan. Dan sekarang aku ini sudah membuka diskotik kecil-kecilan.
Dan aku juga menjual perempuan-perempuan di sana sekedar hanya untuk mengeruk uang mereka. Omong kosong. Kau lihat jam tanganku, emas, bulen dan asli. Dan kalung emasku asli dan tulen. Kau lihat kereta, mobil, ini mobilku, Rinda. Ini mobilku, kau lihat. Ini mobilku. Benar ini mobil kau? Oh, benar. Kalau kau tidak percaya, ini surat-suratnya ada, surat-suratnya lengkap. Surat-surat. Ada lengkap. Lalu mau apa kau kemari? Aku mau mengajak kerja sama adikku si Badan. Mana dia? Dia pergi mencari Nina dan akan membunuhnya. Kenapa? Nina membakar rumahnya karena cemburu padaku. Gila. Bisa juga perempuan itu marah. Padahal dari dulu aku sudah tidak suka itu sama si Nina. Bangsa. Perempuan yang sok suci. Dan suka sekali dia mempengaruhi adikku Semadan. Kurang ajar. Kalaulah seandainya Semadan itu membunuh si Nina, aku anggap ajar. Itu baru namanya laki-laki. Sekarang bagaimana kalau seandainya kau kerja di barku, Reta? Kau serius? Aku serius. Masa kau masih tidak percaya dengan penampilanku seperti ini? Baiklah. Kini tampaknya kau lebih menarik dari Bang Padan. Oh iya. Iyalah. Minumlah bersamaku. Aku tidak pernah menolak dapat tawaran dari perempuan yang secantik kau untuk kerja sama kita. Sekarang saatnya menutup warung. Iya. Maaf. Kau beli wa, beli rokok. Kau cari kedai yang paling jauh dari sini. Beli. Kau sekarang sudah pintar. Terima kasih, dokter. Nanti kalau pasien itu sesak lagi, kau panggil aku. Apa pasien itu sudah boleh mandi, dokter? Sudah, tapi masih pakai air hangat. Baik, dokter. Nah, Nina. Kau tidak boleh angkat air dalam kondisi kau seperti ini. Jangan khawatir, dokter. Aku sudah kuat. Ya. Lihat sini, Nina. Cuma mencari istrimu. Mungkin dia sudah pergi dengan laki-laki lain. Diam kau! Aku haus. Ambil minum. Aku bukan membantumu, tuan. Berhari-hari aku menjaga warungmu, badanku bawa apak, dan aku hampir lupa cara berdandan. Aku tak mau lagi tinggal di sini. Jadi kau mau keluar dari sini? Pergilah.
Sama kau iblisnya dengan dia. Bisamu hanya dandan, merokok. Pergi kau. Pergi! Baik. Baik. Aku pergi. Sekarang aku mengerti. Mengapa istrimu kabur dan membakar rumahmu? Kau memang laki-laki yang tak tahu diuntung. Yakin kan bahwa aku sekarang memiliki bar seperti ini? Ya kan? Ayo. Kau namanya cantik sekali. Aduh, aku yakin bahwa kau di sini akan menjadi seorang primadona. Primadona, aku yakin. Aku langsung diterima kan? Oh, udah pasti, udah pasti. Sudahlah, kau cari sekarang. Aku yakin ini tamu-tamu sudah tidak sabar menunggu kau. Ayo. Oh. Biasa. Semenjak kau ada di sini, vas bunga itu tidak pernah kosong. Dari dulu aku suka bunga. Untukku, bunga itu melambangkan keindahan dan kesejukan. Usia kandungan kau kan sekarang sudah 5 bulan. Sebentar lagi kau melahirkan. Apakah aku harus pergi, dokter? Oh, tidak, tidak. Aku cuma prihatin. Anak itu akan lahir tanpa bapak. Benar, bapaknya sudah meninggal. Maafkan aku, dokter. Sebenarnya, suamiku masih hidup. Akulah yang meninggalkannya. Karena dia terpikat oleh wanita lain. Dan sekarang, dia pasti sedang mencari aku untuk membunuh aku, dokter. Membunuh? Membunuh kau? Apa sebabnya? Dia menuduhku telah membakar rumah kami. Maafkan, aku telah mengingatkan kau akan kepedihan hidup kau. Dokter tidak salah. Akulah yang bersalah. Kalau dokter menginginkan aku pergi, aku akan pergi. Aku tidak menyuruh kau untuk pergi. Kau sudah banyak membantu di sini. Lagi pula aku senang kalau kau ada di sini. Cuma aku nggak sangka kalau hubungan kau sama suami kau tidak baik. Nah, sudahlah. Sekarang kau kembali bekerja seperti biasa.
Ingat, jangan berpikir macam-macam. Ya? Terima kasih, dokter. Perempuan iblis. Tapi kau kembali baikku. Ya. Kau tidak pernah mengeluh dan mau aku suruh kembali sadar. Tidak seperti perempuan yang selalu banyak aturan. Maka dia. Bapakmu.
Ya, kenapa mesti aku yang bayar? Mestinya kau yang bayar pajak sama aku. Ini wilayah kubur. Saya tidak peduli apakah ini wilayah Anda atau tidak. Tapi yang jelas bahwa you mesti bayar. Oke? Okay? Bagaimana kalau aku bayar, Pak? Minggir. Minggir! Minggir! Saya tidak peduli apakah Anda ini penguasa langit atau bumi, tapi yang jelas bahwa Anda harus bayar. Bang Yuni, Bang Yuni. Iya, kenapa? Dia berkelahi, perutnya tertutup pisau dong. Ayo, cepat-cepat masuk. Taruh. Bapak-bapak yang ada urusan, coba tunggu di luar. Tunggu di luar. Nina! Nina! Iya, dokter. Iya, dokter. Coba tolong kau ambilkan kotak obat-obatan, kapas sama air panas. Cepat! Baik, dokter. Ini tahan. Ini pendarahannya. Ini tahan. Jangan banyak bergerak dulu lah. Nina, kenapa kau melamun? Cepat kau siapkan air panas karena orang ini parah. Baik, dokter. Pos.
Tuhan, Tuhanku. Apa yang akan aku lakukan? Mereka pasti akan memberitahu Abang kalau aku ada di sini. Dan Abang akan datang kemari untuk membunuh aku dan bayiku. Aku harus lari. Aku harus selamatkan bayi ini. Bos. Gimana, dokter? Lukanya tidak parah. Hanya kalau tidak cepat dibawa ke sini bisa infeksi nanti. Nina itu siapa, Dok? Asistenku lah. Oh. Aku pikir istri dokter. Habis cantik orangnya. Nah, ini panasnya sudah turun. Tapi ku sarankan supaya malam ini dia istirahat di sini. Supaya gampang kukontrol. Ya? Bang Joni. Itu tadi Nina. Nina. Mana kau malam-malam begini? Maafkan aku, dokter. Aku harus pergi. Nina, kenapa? Kau tersinggung karena aku tegur tadi? Lelaki yang datang itu adalah Bang Joni. Dia adalah abang dari suamiku. Dan perempuan yang bersamanya itu adalah Reta. Reta yang menghancurkan kehidupan rumah tanggaku. Dan sekarang mereka pasti akan memberitahukan pada Bang Padan. Dan Bang Padan akan datang untuk membunuh aku. Dan bayiku. Masya Allah, Nina. Nina, tenang. Tenang, Nina. Tak ada yang akan ganggu kau. Aku janji sama kau, aku akan melindungi kau. Tapi suamiku, dokter. Suamiku. Suami kau tidak akan tega membunuh istrinya dan anaknya. Bukannya suami kau mengharapkan anak dari kau. Sekarang, kau kembalilah ke kamar kau. Biar nanti aku yang bicara sama mereka. Ingat, Nina. Kandungan kau ini sudah 7 bulan. Sewaktu-waktu bisa lahir di luar dari perkiraan. Bagaimana keadaannya, dokter? Dia akan segera sembuh. Dia masih muda dan kuat. Dalam beberapa hari nanti dia juga akan segera pulih. Dokter, kalau begitu kami ini sudah bisa boleh pulang, dok? Sudah. Tapi aku mau mohon sesuatu sama kalian. Kalian kenal sama Nina? Nina itu istrinya Padan, adiknya dia. Aku udah tahu ceritanya. Tolong jangan beritahukan suami Nina kalau Nina ada di sini. Dia sangat takut. Aku khawatir kalau rasa takutnya itu bisa mempengaruhi kandungannya nanti.
Tentu saja, dok. Tentu. Memang posisi Nina itu, wah, sulit, dok. Sulit. Dan kami tidak akan memberitahukan terhadap suaminya. Kalau itu terbaik buat Nina, dok. Terus, kalau nanti memang dia sudah melahirkan, biar aku sendiri yang kasih tahu sama suaminya. Ya? Nah, sebelum kalian tinggalkan tempat ini, kalian mau ketemu sama Nina dulu? Tidak usah, dokter. Tidak usah. Karena kami harus pergi secepatnya, dok. Ya, karena kami masih ada bisnis. Harus naik bus, naik pesawat, dok. Ya, banyak bisnis. Kaki! Terus? Itu dasar dokter goblok itu, Reta. Iya, Bang. Kau kasih tahu sama si Padan. Beritahu di mana Nina itu berada. Dan kau kasih tahu juga kalau si Nina itu hamil dengan laki-laki lain. Ah, sudahlah. Kau kan sudah janji dengan dokter Hotman. Biarkan sajalah. Itu bukan urusan kita lagi. Lagian aku tidak mau lagi minjam rumah si Padan itu. Dia sudah mengusir aku dan aku pantang menginjak rumahnya. Goblok kau! Kau ini mau uang tidak? Ya maulah. Siapa pula yang tak mau uang? Ah, kalau kau mau uang, kau kerjakan itu. Kau tahu, begitu si Padan itu tahu, dia akan marah dan akan membunuh si Nina. Dan masuk dalam penjara. Akhirnya apa? Tanah dan warung itu akan menjadi milik kita. Aku tidak tertarik mengurus warung. Aku pernah 4 hari di sana, badanku bau apek. Tolol kau, tolol. Kau bukan mengurus warung di sana. Tanah dan warung itu nanti kita jual. Kita akan semakin kaya. Semakin kaya. Begitu kita akan mendapat uang banyak, kita akan pindah ke Jakarta. Reta, di sana kita akan bisa memulai kehidupan baru. Kita akan membuka bar yang besar. Kau tahu, aku merasa yakin sekali kalau kau hidup di Jakarta, kau akan cepat kaya. Karena tamu-tamu di sana kalau ngasih uang tip itu sangat besar sekali, Reta. Ya. Bos. Ya. Dasar kau keparat, licik. Aku suka idemu. Iya, ya. Siapa? Joni. Ya. Reta, nanti jangan sampai dikasih tahu sama si Padan kalau Reta tinggal sama Abang. Ya. Kalau kamu kasih tahu, tanah dan warung itu tidak jadi milik Abang. Bos. Apapun untuk kita berdua akan kulakukan, Bang. Iya. Thank you.
Thank you.